satu alam ya, atau praktisi supranatural atau spiritual yang tahu kan hal gaib, yang bisa melihat dengan mata batin ya, atau anak-anak indigo yang ada di rumah yang lagi nonton video alam, coba dilihat ini yang masuk tubuhnya Mas Galang adalah sosok anak-anak ya, yang tadi nempelin Mbak Nadine ya, umurnya sekitar 12-13 tahun. Ini yang masuk ini jenggotnya panjang segini nih. Iki ningkini, ya. Iki kunani, di kayak museum. Terus, di kayak sejarah. Kudu nih. Kau oleh. Kau mana? Oh, kau oleh di kayak mana? Tadi di Jarno kudu kayak gini, kau nih. Kau oleh diapi iyo. Kau diapi iyo, diapi iyo. Masukkan nih, karena ada yang nempel. Sosoknya anak-anak. Nah, jadi. Ada yang pernah sakit sampai meninggal ya anak-anak ya, sekitar umur 12 atau 13 tahun ya, yang terkena apa kalau dulu namanya lambung, penyakit lambung karena dia megangin perut nih gini nih ya, dengan terlalu karena ini masih belum jelas ya, belum terkuak jelas ya. Mas Bintang juga penasaran terus tutupnya tempat ini bagaimana sampai jadi tempat terpegala ini ya. Nah itu sih, karena semua yang tadi ceritanya masih simpang siur, masih belum pasti. Nah, jadi ya, nanti Mas Bintang coba cari yang paling kuat, yang paling lama di sini. Lampu-lampu terlalu terang. Assalamualaikum. Sinten namine? Namine sinten namine? Jenenge sapa jenenge? Nah, ini anak kecil nih. Jadi pemirsa dua alam, ini anak kecil yang masukin Mas Galang saat ini, yang coba Mas Bintang tanya jawab ya dengan keluar yuk. Assalamualaikum. Oh, anginnya kencang ini tiba-tiba ya. Ayo main, ayo. Apa sih? Dia nih. Gak ada ini kan apa enggak ada. Ya, tapi. Mati pas lahir. Pas lahir. Oh, anak pacem berarti. Iya. Iya. Kakek kok cukup nih kene. Tak ada jeneng berarti. Iya. Kurang dua jeneng. Ayo main yuk. Ayo. Ayo.
Jadi pemeriksa satu alam ya, atau praktisi supranatural atau spiritual yang tahu akan hal gaib, yang bisa melihat dengan mata batin ya, atau anak-anak indigo yang ada di rumah yang lagi nonton video alam, coba dilihat ini yang masuk tubuhnya Mas Galang adalah sosok anak-anak ya, yang tadi nempelin Mbak Nadine ya. Umurnya sekitar 12-13 tahun. Aku senang susu. Aku gak ngawa susu ya. Gak ngawa susu ya. Seneng ane susu. Iya. Gak ngawa susu ya aku. Ayo, aku apa pertimbangan? Apa kok nangis? Apa kok nangis? Kalau sih dijak doling. Kalau sih dijak doling. Kalau sih dijak iai. Yo. Dijak doling mana lu? Kalau sih ngejak doling. Si. Iki. Bisa ditakoni gak? Ngerti gak ditakoni? Bisa dijak omong-omongannya. Pakai minyak wae ya. Minyak gelem minyak. Oh, minyak ya. Foto aku gelem kape. Ini. Foto aku gelem. Iya, iya. Jadi aku gelem. Jadi aku panggon iki apa kok gak digawe maneh kena apa? Iso gak ditakoni? Iso gak jawab? Gak iso ya, gak ngerti ya. Gak ngerti. Aku mati. Kowe tak tokno sik ya. Panggon iki ngene. Karo ngene iki kowe tak tokno sik ya, cok mlebu ya. Duduk kowe sakjane sing tak jeluk mau ya. Metu sik ya. Metu sik ya ganti ya. Panggilan ini kok buatan dipanggil ini mana terus ditutup mbak? Napa kok mulai? Mulai napa kok mulai? Mbak menawi angsal disukani semerap. Anggur begini. Bien. Tinggal nih bu. Lega mbak, lega mbak. Kurang lega. Lega tu. Pemirsa dua alam, di samping tempat ini terpenggalai, di sini juga sering ada orang ritual ya. Nah, sering ritual di sini masuk, biasanya menyediakan kopi pahit, juga rokok. Dia nggak mau rokok gini. Nam ini si sinten nam ini Cipto Ningrat. Bah, sampun lami ten beri gini. Singengken sinten coba ten beri sinten. Oh kali yang keraton singkatus. Sing wadon niku bang Depati wong Belanda. Terus rumah sakit Belanda. Terus iki tutupe kerna apa, Mbah? Tutupe kerna apa? Sering ngetok sing manggon ning kene apa sering diganggu? Akhire gak kerasa nggih. Tak olehi. Gak diolehi pripun niku?
Iki ning kene. Ya. Iki konane. Dikai museum. Terus dikai sejarah. Kudune gak oleh kuwi maneh. Oh, gak oleh dikai maneh. Dadi dijarno kudu koyo ngene nggone. Gak oleh diapiki yo. Kuwi apik yo diapiki. Oleh diapiki. Mungkin iki di kafe. Oh, di kafe wong sering diketoki. Iku sing nyeto. Oke. Cinta kontrol bodoh. Kretek, kretek, kretek. Rokok sampe sumpah. Kenal lo. Aku cipto ningrat. Bola asmani pun cipto ningrat. Cipto. Saes tuh nih lo. Boten bucuk nih. Biasanya tiang ten mriki lek ritual jenengan niku sing ritual ini ning buri. Ning buri ngono, Mbak. Yo, biasane sing cepet-cepet. Sing dijaluk ngono iku apa ya, Mbak? Lek ritual ngono iku rupane. Iki soki. Soki kok jaluk jin. Terus jaluke kudu ning ndi, Mbak? Soki kudu karo ning pangeran. Sing nyiptakno kowe. Sampai pun muslim berarti, Mbak. Sampai pun muslim berarti. Sering ngetok iwong lek golek manuk ya. Yang mau dewet gede ku. Ya. Pun lami dan mereka. Niki diapiki oleh. Tapi kok oleh dipanggoni maneh? Oh, gak oleh dipanggoni maneh. Cuman kudu diapiki tok gak apa-apa ya, tapi gak oleh dipanggoni. Iki digawe sedah. Sedah. Dadi kudu dijarno ngene iki. Masih diapiki tapi gak oleh dipanggoni menungso maneh ya. Gak oleh. Mek dijogo tok ya, Mbak ya. Mek diapiki tok ya. Terus sing suster-suster sing rambuté pirang iku. Iku wis suwe. Kok jahat iku, Bre? Iku setengah londo. Setengah londo. Bapak ibu londo. Bapak ibu londo ya. Ibu wong ini gini. Kawin. Terus duwe anak iku. Oh, duwe anak iku. Terus iku suster gini. Oh, suster gini. Yo. Jadi sudah beberapa makhluk yang coba Mas Bintang masukkan dan ternyata masih tetap bilang kalau itu susternya sini ya. Ini memang begitu sejarahnya. Apa? Tujuan kula tujuane mriki kepingin semerap sejarahipun panggenan iki ya, Mbak. Nggih. Misterine napa, napa apa tempat iki akhire gak kegawe, kok tutup akhire. Nek rumiyin kan dados manfaat itu rumah sakit nggih. Terus damel mes bal-balan niku nggih. Terus sakniki kok sampai mboten wonten sing nempati. Gak oleh dipanggoni panjenengan, Mbak. Panggon iki panggon sejarah. Dadi gak oleh dipanggoni. Sejarah mbiyen. Gak oleh dipanggoni memang, Mbak. Aja cukup besar doa alam memang tempat ini sudah tidak boleh ditempati. Kalaupun direnovasi pun hanya boleh direnovasi tapi tidak boleh ditempati. Karena ini mempunyai nilai sejarah yang cukup luar biasa ya.
Nah, kita ke Surabaya, Mbak. Ke Surabaya. Cowotin. Iya. Langsung sih oke lepas ngajel disampaikan aku sampai ngomong oke aku pikir aku jadi kayak macam-macam sing pripun nih kumah bangun ini di aku pikir kau lagi kayak macam-macam sing pripun oh gak oleh jalan opo-opo ritual nih ini jalan Tuhan oh gak oleh jalan opo-opo gak oleh jalan opo-opo nih ini iya pesan iki dirawat kawe sejarah tapi akeh sing ora wani sering diketoki ya nang ngene Mbak Depo kadang yo mlaku ning dhuwur-dhuwur kuwi genteng-genteng kuwi sing ngetoki jeneng piye iku gak tau dirawat gara-gara gak tau dirambut iku Mbak ya sejarah apa sih ini Mbak? Sejarahnya sejarah apa nih Bu? Sejarah Walondo terus? Oh, sejarah ini bangunannya Londo rumah sakit dibangun terus? Dikai Walondo dikai wong Londo terus? Sing akeh ciloko ning ngene. Jaman biyen. Terus perang. Terus akeh sing mati. Akeh sing mati. Akeh sing saling membunuh. Nggih, ngoten nggih. Foto punya Mas Galang udah mulai dingin nih. Ning kene. Akeh teno. Terus banyak tentara Belanda terus Mbak tentara Walondo sing mati terus dikono ning kene diopatno ning kene akeh ngono Mbak yo akhirnya kalah ya terus Mbak iki sempat digunakan tapi gak oleh terus Mbak arwah kini digunakno tapi gak oleh digunakno ya sinten niku Mbak sing terpinggir niku ngadeg niku Mbak sinten niku sinten kumpuri oh sing terpinggir niku nah iku sing desa jaluk mikine oh iku sing ngetok iya Mbak ya lek wong ritual ning iya kopi oleh tupor adalah dibujuki padahal dibujuki yo yo ana wong mrene koyo ngono akeh oh akeh ikono iya lagi coba gimana Dina orangnya yang di sini Din? Enggak suki, di situ toh. Kau jangan suki.
Gunung. Auranya cukup kuat. Dan memang kayak aura negatifnya kuat. Dan banyak orang yang benar minta kayak kaya. Banyakan. Jabatan-jabatan. Iya, jabatan juga bisa. Tapi kebanyakan untuk kaya. Jadi sering orang-orang itu ritual di sini. Ya kan? Nih. Tuh. Oke. Terus mas, netral. MBC. Oke, jadi pemirsa Dua Alam, seperti yang Mas Bintang dan Mbak Coba tadi sampaikan, bahwasanya tempat ini memang tidak boleh ditempati sudah, karena menyimpan banyak apa ya, banyak kesedihan ya, dan juga banyak memakan korban ya. Kalau dulu Mas Bintang lihat seperti itu, memang jadi yang di sini adalah korban-korban dari peperangan Belanda dulunya ya. Dan terus memang di tempat ini yang seperti Mas Bintang bilang tadi, sering ada orang melakukan ritual masuk ke sini ya. Mereka bakar dupa, mereka bawa bunga ya, dengan tujuan dan maksud yang mungkin lain atau yang bagaimana ya. Cuman semua kembali lagi ke keyakinan ya. Nah, jadi tim Dua Alam, Mas Bintang dan juga tim Dua Alam mencoba untuk berbagi energi yang positif dan juga berbagi dengan sejarah atau pengalaman yang positif. Jadi selama pemirsa melihat tayangan yang barusan, hendaklah kita selalu berpikir yang positif dan selalu berbuat baik ya. Dan mungkin iman kita harus lebih tebal lagi ya Mbak Natin ya. Jadi kalau mau apa-apa seperti yang Mas Bintang bilang, mintanya harus ke Tuhan, jangan yang ke yang lain ya. Nanti malah disesatkan ya kan. Jadi kalau memang mau kaya juga harus bekerja, harus berdoa ya kan, harus berusaha. Jadi untuk pemirsa Dua Alam, kalau Mas Galang, apa yang Mas Galang rasakan setelah dimediasi yang keempat ini ya, rasanya gimana nih untuk Mas Galang? Rasanya alhamdulillah masih fit ya. Tapi mulutnya Mas Galang nih merah nih ya, ngeluarkan darah ya tadi ya Mas Galang ya, sempat ngeluarkan darah tadi ya. Tahu Mas? Nggak tahu ya Mas. Iya, ini nih. Nah. Ya. Jadi pemirsa Dua Alam, Mas Galang tadi sadar nggak ketika dimasukin? Kayak tidur Mas. Kayak tidur ya. Jadi tidak terasa apa-apa ya. Terasa apa-apa. Cuman habisnya berdarah semua ya. Setelah sadar ini. Ya. Nah,
Ini seperti yang tadi Mas Bintang bilang kalau Mas Andi pada waktu baru sadar ini, baru terasa ini perinya. Baru terasa perinya ya, baru terasa ya. Oke. Oke, pemirsa Dua Alam, tetap tonton Dua Alam, jangan lupa subscribe, like and comment ya. Dan Mas Bintang akan kasih giveaway ya, giveaway untuk yang komen di YouTube Dua Alam. Dan Mas Bintang akan pilih satu orang pemenang ya nanti ya, siapa yang dapat giveaway dari Dua Alam ya. Terima kasih, ikuti Mas Bintang jalan-jalan di Solo. Kita akan ke tempat-tempat yang luar biasa, yang punya energi dan misteri yang luar biasa ya. Oke, jangan lupa tonton Dua Alam. Nonton Dua Alam ya. Nah, kalau Nadine gimana nih kesan-kesannya setelah semua dikuak, dikupas, gimana rasanya kesan-kesannya Nadine? Ya, jadi kita tahu kalau di sini tuh punya sejarah. Terus? Dan nggak sembarangan. Harus digunakan dengan sembarangan. Tidak boleh digunakan dengan sembarangan. Ya. Jadi pemirsa, oke, sudah begitu aja. Terus pesan-pesannya buat pemirsa Dua Alam yang ada di rumah apa Mas Galang nih? Pesan-pesan yang ada di rumah selalu berpikiran positif. Terus dan banyak berdoa. Wah, Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau Mbak Rajin pesan-pesannya apa nih? Harus ya benar tadi berpikir positif. Kalau apa-apa itu mintanya ke Tuhan. Terus apa lagi? Sudah. Jadi pemirsa yang ada di rumah, selalu Mas Bintang berpesan, selalu Mas Bintang dan tim Dua Alam berbagi energi yang positif ya. Kita melakukannya dengan hati ya. Jadi lakukan hal-hal yang positif. Semua antara alam nyata dan alam gaib, semua tergantung Anda yang menilai ya. Jadi semua pemahaman dan pemikiran tergantung dari Anda yang menilai. Jadi ikuti terus Dua Alam ya. Selalu tonton Dua Alam bersama Mas Bintang dan juga Mas Galang dan juga Nadine. Oke. Selamat malam.